4. Handphone mewah, full set, lelang, hanya ada di VT Raden Gade, Lombok, NTB. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raden TV, King of Giveaway. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview kepada kalian semua, yaitu banyak tipe-tipe handphone yang baru masuk guys. Saya akan menawarkan kepada kalian semua. Di sini ada Samsung Galaxy A20 full set ya. Ini full set, barangnya mewah ya. Barangnya mewah, bisa dilihat ya, bisa dicek, bisa di zoom. Sudah saya kasih link di Bukalapak ya, di Bukalapak, Tokopedia dan Shopee, ada juga semua di sana. Oke, buat kalian para reseller handphone, para pejuang handphone, ditunggu orderannya sekarang juga guys. Oke, ini barangnya barangnya sudah saya siapkan ya. Raden TV, King of Giveaway, Raja handphone termurah di Lombok NTP guys. Oke guys, di VT Raden Gade ini yaitu kita menerima gade barang elektronik seperti handphone, kamera, motor, mobil, semuanya kita terima guys. Oke, terus lanjut ke pembahasan kita, yaitu men-sell atau menjual produk-produk barang second ya. Ini ada Vivo Y71 yang RAM-nya di sini 2 GB. Ya, RAM-nya 2 GB. Terus ROM atau internalnya 16 GB, guys. Oke, kita pindah ke handphone sebelahnya, yaitu ada Vivo Y93. Ini sudah dilengkapi dengan fingerprint, guys. Oke. Sudah dilengkapi dengan fingerprint. Di sini kita cek yaitu RAM-nya 3 GB ya, RAM-nya 3 GB. Terus ROM atau internalnya adalah 32 GB ya. Ini harganya 1 jutaan ya, buat kalian para reseller handphone silahkan di booking ya, silahkan di booking. Ini penjualannya 1,5 ya, 1,5-an penjualan para reseller. Di sini dilengkapi dengan nota bulan November 2019, berarti baru 2 mingguan ya. Ini baru 2 mingguan. Ini tadi anak kecil yang make, katanya dia curhat di sini dia nabung selama 2 tahun baru bisa memiliki handphone ini ya. Akan tetapi ya karena kebutuhannya dijual deh guys. Oke ya, ini penampilan Vivo Y93 yang RAM-nya 3/32 GB ya. Ini masih lengkap, masih kinclong, masih mulus, tidak ada lecet ya. Ada dikasih bonus silikon juga atau kondom ya, kondom. Oke, lanjut di sini ada Samsung Galaxy J5 2015. Ini sudah 4 tahun tapi masih kinclong ya, guys. Tumben saya menemukan HP kinclong kayak begini. Ini mewah juga ya buat kalian pecinta Samsung juga HP-HP jadul ya. Kalau ini termasuk HP jadul ya, karena HP lama ya. Buat kalian mungkin mau membelikan ibunya, membelikan ayahnya, membelikan adiknya, silahkan ya, silahkan komen di bawah, di booking langsung ya. Oke, masih ini disimpan rapi sekali sama pemiliknya ya. Oke guys, inilah handphone-handphone yang Raden Seluler atau di VT Raden Gade ini sudah siapkan kepada kalian semua ya. Silahkan kalian pinang, silahkan kalian order sekarang juga guys. Oke, guys, inilah kondisi saya saat ini guys di VT Raden Gade.